Bagi saya, sentiasa melakukan extra training untuk kita. Okay, Abang Indah Putra, seorang legend tahun lepas bermain di Liga Perdana, tahun ni kembali bermain di Liga Super. Mungkin aksi yang sengit hari ni, macam mana komen setelah kembali, setelah sekian lama tak beraksi di Liga Super? Alhamdulillah, setelah sekian lama saya tak beraksi di Liga Super, saya merasa suasana di Liga Super masih lagi, orang kata, dengan game yang laju, dengan perlukan komitmen yang tinggi, dan saya bersyukur saya masih lagi berada dekat sini. Untuk game pertama ni, nampak tadi Selangor pun beri tekanan yang agak sengit, kalah pun 1-0 je. Mungkin Indra rasa berpuas hati tak dengan game tadi? Bagi saya, game tadi masih lagi yang perlu kita perbaiki, banyak kelemahan yang kita perlu perbaiki. Dan apa ni, second game kita akan bertemu Sabah, merupakan satu game yang amat rumit dan bukan mudah untuk kita. Dan kita boleh dianggapkan pasukan yang kedua, dan saya berharap rakan-rakan pasukan dapat beri komitmen yang tinggilah untuk bertemu dengan Sabah ni. Kita tahu Kelantan United pun coach baru dan juga ada beberapa pemain lokal baru, pemain import yang baru. Macam mana chemistry tu, adakah okey ataupun perlu diberi masa lagi dalam Liga Super ni? Saya rasa kami masih lagi mencari kesefahaman antara satu sama lain, dan saya berharap kita dapat dapat kesefahaman tu lebih cepat, supaya kita nak menghadapi ni game yang sukar. Setiap game orang kata satu minggu ada dalam 3 game, dan merupakan satu perkara yang sukar. Setiap pemain perlu ready lah, tak kira sesiapa, tapi kena fokus lah setiap game. Bagi saya, saya bersyukur apabila bila orang kata pasukan Kelantan United ni orang anggap pasukan yang mudah dirata, dan saya berterima kasih kepada semua rakan-rakan sepasukan bagi komitmen yang tinggi, berdisiplin atas padang. Walaupun 1-0, tapi kita tak boleh berpuas hati, masih banyak perlu diperbaiki. Usia 41 tahun bang, soalan last, di usia 41 tahun macam mana kekalkan kita ni fitness tu lah, sebab tak ramai player dekat Malaysia ni mampu main di liga tertinggi di usia 41 tahun. Memang bukan mudah untuk kita kekalkan fitness. Jadi bagi saya, sentiasa melakukan extra training untuk kita saingi pemain-pemain yang sedia ada, dan saya sentiasa tak berputus asa, sentiasa ingin tunjukkan sesuatu. InsyaAllah saya akan bagi yang terbaiklah untuk pasukan. Terima kasih bang.